saat kalian mendengar kabar tentang pergantian Kapolri, posisi Kapolri di Indonesia saat ini dijabat oleh Jenderal Polisi Izham Aziz. Pada Januari 2021 mendatang, beliau akan memasuki usia pensiun. Pembicaraan mengenai pergantian pimpinan Polri pun mulai berdengung. Beberapa nama Jenderal Bintang 2 dan Jenderal Bintang 3 disebut berpotensi menggantikan Izham Aziz. Siapakah kira-kira Kapolri baru pilihan Presiden Republik Indonesia? Nantikan video selengkapnya, calon Kapolri pengganti Jenderal Polisi Izham Aziz hanya di channel YouTube Pim Pictures. Selasa, 15 September 2020, jam 2 siang.